masyarakat baik-baik. Melakukan pembongkaran ini adalah pembongkaran bangunan liar yang tidak berizin dipakai untuk prostitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan tahapan yang sudah melalui 4 bulan, namun karena tidak diindahkan, ya sudah dikasih kesempatan peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian dikasih waktu lagi penetapan pembongkaran 1 bulan untuk mengambil barang-barangnya, tidak diindahkan, ya sesuai dengan aturan dan mekanisme perda bangunan gedung. Oleh karena itu hari ini kita bongkar. Enggak ada penentangan Pak dari tadi Pak ini Pak. Ya wajar lah kalau misalnya mungkin Wiroso gelo karena punya bangunan aset, itu wajar. Tapi dalam hal ini kita kan aturan yang kita tegakkan, kita berbicara pada aturan peraturan.